Mangku yo ra katut kadel dagangan. Piye? Ayo mangku yo ra katut kadel dagangan. Ya orang kena ditiliki. Ndak nek diculek. Ndak nek diculek. Ini biasanya wedhus sitok dadi piro, Mas? Dadi piro, Jan? Ningan. Delok gedine cilik wedhus. Rata-rata. Rata-rata iki 800. 800. Ini acaranya nyunduki sate dalam rangka sampai 100 harinya ibu saya, saudaraku. Jadi ini acaranya itu nanti malam mau doa bersama. Insya Allah setelah maghrib ini masih proses untuk pembuatan sate kambing. Ini promotornya Pak Rizal. Itu promotornya itu. Pokoknya tukang nyate panggah lemu. Siap eksekusi we. Dan siap action. Siap. Ini mungkin teman-teman saudara yang kepengen mau ada hajatan dan mau bikin sate kambing atau sate ayam, pokoknya siap ini. Siap. Mulai awal sampai penyajian, tanggung beres dan tidak mahal, aku yakin kok. Sing penting petunge katanya. Ya itu. Luar biasa ini, sudah pakar-pakarnya nyunduki ra tau kecubis ya dilalah ya ini tangane ya, aman ini kalau saya itu kira berhari-hari ini sak meneh mbane nek pakare ya mek pirang jam ya. Ini satu apa ya, pekerjaan yang luar biasa, butuh keahlian khusus. Ini kalau profesional itu ya cepat gini nih. Saya belajar lama. Ini masih satenya, gulinya nanti akan dibikin sendiri. Jadi ini masih untuk proses tusuk satenya. Gitu. Sudah lumayan pakat banyak. Asik. Ini tadi nyembelihnya sudah tadi pagi, jadi saya tidak tahu. Ini sudah tinggal tusuknya sate aja. Untuk proses menguliti dan lain sebagainya sudah tadi berjalan. Ini terakhir di sini yang tinggal proses untuk menusuk satenya, daging kambingnya. Kalau ini ayam ya Mas ya? Ayam. Ini yang ayam. Karena biasanya ada jamaah atau anggota yang kita undang itu biasanya ada yang tidak mau pakai sate kambing, akhirnya ada disediakan untuk ayamnya. Gitu.
Thank you.